Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi kalian sudah melihat dan mendengar ketika permukaan roti O ini diketuk? Roti O ini permukaan atau toppingnya itu kokoh, nih seperti ini ya, tapi dalamnya lembut banget. Di sini kita akan menggunakan metode biang dan bagaimana cara pembuatan serta komposisi juga cara pencampuran biang. Oke, jadi kita tanpa menggunakan bahan pengumpuk roti, tidak menggunakan bread improver atau conditioner roti, tapi roti ini tetap lembut sampai beberapa hari. Ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, untuk pertama kita buat bahan toppingnya dulu. Tepung terigu protein sedang kita campur dengan tepung beras. Dan ini dia bahan-bahan yang lainnya, lebih diutamakan jika kalian menggunakan butter. Karena khasnya roti O itu dari wanginya yang semerbak. Nah, ini kita campurkan dulu butter, kemudian gula halus yang udah disaring. Ini 2 putih telur ya, nanti 1 kuning telurnya kita gunakan untuk campuran roti. Kita aduk dulu menggunakan whisk, kemudian masukkan 2 putih telur. Kita gunakan 2 putih telur ini dan tepung beras itu agar toppingnya itu lebih kokoh. Nah, sekarang kalau udah tercampur, masukkan tepung terigu dan tepung berasnya. Tepung terigunya protein sedang ya untuk topping. Nah, ini kita aduk dulu sampai tercampur. Kemudian bubuk kopi instan di sini Mom Meji menggunakan Nescafe. Ini nggak di endorse loh, terpaksa mengucapkan Nescafe. Bisa juga kalian campur dengan pasta mocha, kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan air hangat agar kopinya itu lebih halus. Kemudian kita campurkan seperti ini, konsistensinya tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Oke, setelah ini kita masukkan ke dalam piping bag dan akan kita simpan dulu di dalam kulkas, di chiller suhu kulkas biasa, sambil kita buat adonan rotinya. Nah, sekarang kita akan buat bahan biangnya. Nah, di sini untuk ukuran sendok tuh seperti itu ya, tidak terlalu menjumbung, tapi lebih akurat kalau menggunakan takaran gram, kemudian air, dan ragi instan. Ragi instan itu 4 gram atau kurang lebih 1 sendok makan. Ini akan kita campurkan dulu semua bahan. Nah, penggunaan bahan biang ini adalah 1/4 bagian dari total tepung untuk seluruh bahan roti. Itu dia, kalian bisa lihat di layar cara penghitungannya. Nah, setelah kita campurkan, untuk perbandingan air dan tepung itu 1:1. Penyimpanannya bisa di suhu ruang atau di dalam kulkas, keterangannya bisa kalian lihat pada layar. Dan dough ini jika 6 jam di ruangan itu tidak menimbulkan rasa asam, tapi aroma yang khas roti enak banget. Keterangannya juga bisa kalian lihat pada layar, mengapa menjadi asam. Oke, lanjut. Nah, ini Mama Eji simpan di dalam kulkas ya 6 jam. Cara pencampuran bahan biang yang diletakkan di suhu ruang dan pada kulkas kalian bisa lihat pada layar. Jika menggunakan mixer, berapa lama dibiarkan dulu di suhu ruang. Jika tanpa ulen atau mengulangi tangan, kalian bisa lihat juga. Oke ya. Nah, ini setelah 6 jam di kulkas atau bisa semalaman. Jadi ini tahan kalian simpan biang ini selama 1 minggu asalkan suhu ruangnya stabil. Sekarang lanjut kita ke bahan roti. Ini tepung terigunya diambil dari sisa pembuatan biang. Semuanya bisa kalian lihat pada layar. Dan untuk lemak sebaiknya dan diwajibkan menggunakan butter. Bisa margarin, tapi wangi dan lembutnya itu kurang cetar ya. Yang pasti kalau menggunakan butter itu wanginya khas banget. Nah, ini kita campurkan dulu tanpa ragi, karena ragi udah ada di biang. Bahan kering kita campurkan. Kemudian 1 kuning telur. Tadi 1 putih telurnya udah kita buat untuk topping, ditambahkan 1 putih telur lagi. Jadi kita ambil kuning telurnya saja untuk bahan utama roti. Boleh juga 1 butir telur, tinggal kalian kurangin aja cairannya. Nah, untuk air masukkan dulu 100 ml. Nih, untuk penggunaan air itu 50-60% dari tepung yang kering ini.
Kemudian masukkan bahan biangnya yang udah kita diamkan selama 1 jam di suhu ruang jika keluar dari kulkas. Seperti ini terus kita aduk sampai tercampur rata. Jadi penambahan air jika masih terasa adonan ini kering sebelum kalian masukkan butter. Atau masih terasa kering gitu ya. Karena masing-masing tepung itu kelembapannya berbeda. Nah sekarang kita folding dulu, campurkan seperti ini sampai butternya itu udah tidak terlihat dan tercampur homogen. Jadi rekomend banget kalau menggunakan butter untuk roti O ini. Nah udah terasa halus dan mulus, kalian bisa lihat akan kita proofing selama 1,5 jam karena kita tidak menguleni. Ini dia hasilnya, glutennya udah terbentuk dan konsistensi adonannya itu udah kenyal ya. Kemudian tentunya harus kita folding kembali setelah mengembang. Ini udah mulus ya, kurang lebih 0,5 menit atau sampai 1 menit. Yang pasti sampai terasa mulus di tangan, tidak ada lagi gerindilan tepung yang tertinggal. Ini akan kita bagi menjadi 14 bagian. Jadi dari 300 gram itu kita dapatkan 14 buah dengan ukuran yang sedang, kurang lebih 25 gram adonannya. Dan sekarang bagian yang kecilnya kita folding lagi. Kita bulatkan, ambil bagian yang halus, letakkan pada bagian permukaan. Seperti ini kalian bisa lihat. Untuk isiannya juga rekomen banget kalian menggunakan butter karena butter Momeji habis. Ini udah mulus ya. Di sini Momeji menggunakan margarin aja, tapi sebelumnya butter dan margarin ini kalian harus letakkan dulu di chiller agar membeku ya, kemudian dipotong-potong untuk banyaknya sesuai selera. Jadi harusnya isiannya juga menggunakan butter karena memang wanginya roti O itu wangi dari butter juga kelembutannya. Nah ini kita haluskan. Oh iya, taburi papan kerja tuh dengan terigu sedikit aja, jangan terlalu berlebihan agar tidak melekat aja di tangan, juga permukaannya jadi semakin halus. Kalau kebanyakan bisa keras. Nah ini kita bulatkan dulu, kemudian pipihkan. Bisa juga menggunakan rolling pin. Kita isi lagi dengan butter. Ini seperti ini ya. Semuanya kalian bulatkan. Permukaannya sangat halus dan mulus, tanpa ulen, tanpa mixer. Seperti ini. Letakkan pada loyang. Kalau loyangnya kurang pakem, bisa diolesi margarin, taburi terigu sedikit, atau menggunakan baking mat. Ini dia hasilnya. Nah, kita istirahatkan dulu 45 sampai 1 jam ya, sampai mengembang 2 kali lipat, itu tergantung dari suhu ruangan kalian. Jadi, yang pasti udah terlihat, mengembang. Dan, topping tadi kita ambil yang dari kulkas. Nih, udah bisa kita oret-oret pada permukaannya. Oh ya, tipsnya satu, biar rapi itu sebenarnya ngelingkarinnya dari bagian bawah ya, bukan dari atas. Tapi rapi nggak rapi, nanti ketika dibakar ini pun akan menjadi rapi. Nah, jadi roti ini tetap lembut, empuk, enak 3 hari kurang lebih ya, simpan dalam wadah tertutup tanpa bread improver atau pengempuk. Sebelumnya oven udah kalian panaskan dulu 175 derajat Celcius 20 menit, kemudian kita bakar api atas bawah 20 sampai 23 atau 25 menit sesuai dengan karakteristik oven kalian masing-masing. Yang pasti sampai permukaannya kering. Nah, untuk roti O ini wajib ya menggunakan api atas. Kalau kalian menggunakan open tangkring bisa taruh arang atasnya. Karena toppingnya harus kering seperti ini. Tuh, terlihat kering dan kokoh tapi dalamnya empuk banget. Metode biang ini berlaku untuk semua roti. Kalian tadi bisa dengar ini kalau diketuk tok 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 tok. Terdengar garing ya. Dan pada umumnya kalau kalian juga beli roti O tuh ya, ini kekokohannya itu 1 hari. Setelah 1 hari itu diketuk itu nggak berbunyi lagi, tapi tidak melekat di tangan. Jadi biar dibungkus plastik untuk kemasan kalian jual itu nggak masalah.
Nah, jadi metode biang ini membantu agar roti ini tetap halus lembut, bisa dinikmati untuk beberapa hari sebagai pengganti bread improver dan conditioner pada roti, dan bisa diterapkan pada roti-roti lainnya. Oke ya, ini hasilnya banyak. Yang pasti tadi juga poinnya harus mengembang sebelum kalian bakar. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep pemeja berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.